Uh, biar biar nanti kalian lancar silahkan dipersiapkan terutama itu adalah nanti eh, boleh kajian 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 apa itu teori jadi untuk ikut seminar untuk memper, memper, mempermudah memperlancar kalau enggak kan nanti kalian cari yang lain maksudnya cari cari di tempat lain sekarang kan karena banyaknya sudah luring nah itu biasanya agak mahal karena kita butuh transport. dulu kan gini duduk gitu udah bisa, ya tapi nggak apa-apa malah justru ketemu komunitas itu nggak apa-apa. baik kita mulai saja sebentar saya carikan materinya. nah itu, Kenapa itu, naik naila itu dulu tak cari-cari sido masuk, belum ketemu yes. gitu, kan masih ketemu, masih ketemu sama ibu Ibu tuh belum pernah terputuskan, sebetulnya. Mulai ini berdiri sampai sekarang berdiri tahun berapa itu alumni enggak banyak. Itu dari matematika dulu saya sama Prof Mustafid waktu itu terus sekarang gani-gani yang, gani -gani yang mudah-mudahan sebentar, saya cariin dulu materinya. Biasanya Hasomo sudah nyimpen kok dulu materinya sudah ada. Hmm. Tapi nggak apa-apa, Nela. Dulu ibu, ibu tuh kebetulan S1-nya tuh matematika, S2, S3-nya ilmu lingkungan. Tapi guru besarnya matematika terapan. <laughs> Balik lagi. Karena juga kebetulan hibah-hibah penelitian yang ibu sering kerjakan, itu juga model di lingkungan model matematikanya Ibu terapkan di lingkungan. Lah kebetulan Ibu juga banyak mengkaji tentang kolam stabilisasi. Apa kolam stabilisasi? Pernah dengar? Ayo, apa? Kolam limbah. Kolam limbah di Sewon Bantul. Ada yang pernah ke Bantul kolam limbah itu lah Ibu, di situ kita modelkan ya nanti kalau itu nanti ibu cerita model <laughs> jadi ke, ke, statistiknya dulu deh kalau pengen banyak itu kalau kalian kepengen tahu bahwa beberapa tulisan yang ibu sudah tulis bisa masuk ke eh, Skopus apa tuh SSO nanti kan, kan sudah bisa masuk ke SSO dan nah, nanti di situ yang langganan undip gitu tau? ambil yang Skopus nanti ketika aja nama ibu itu kan udah banyak yang kaitannya dengan tulisan-tulisan tentang yang matematik di uh, apa itu di 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 apa uh, dikerjakan di kolam stabilisasi banyak itu judul-judul yang itu nanti kalau pas lagi duduk-duduk coba itu di situ eh kok kami itu kelingan yang itu masalah sebentar statistik statistik satu dua ya ini kuliah pertama, ini banyak ini kuliah pertama, ini kuliah satu. ya, jadi eh, kita coba mulai dulu dari metode statistiknya. nah kalau Nela itu udah udah pernah dapat tuh, gambarnya mulai. ya. Jadi kalau kita bicara statistik itu kan biasanya mesti terkait dengan angka, gitu ya. Mesti bicara tentang numeri. Jadi kalau kita eh, tapi angka itu juga punya sebuah arti walaupun sama-sama. Katakanlah eh, katakanlah di kelas ini katakanlah nilai kok eh, oh, nilai apa itu jumlah mahasiswa yang dari sini 50 orang, gitu ya berat badan salah satu mahasiswa 50 kilo kata Anda gitu sama-sama 50 tuh kalau diolah di dalam eh, dengan menggunakan software apapun kan nggak mungkin satuannya kita kita pakai kan ya apa yang membedakan dua itu tadi 50 bukan satuannya lo ya yang membedakan bukan satuannya jadi 50 kilo dengan 50 orang apa kira-kira yang membedakan Uh, kalau nilai kan sama, artinya, artinya, kalau artinya apa 50 eh, okay. okay. uh, kurang pas. Kira-kira dalam arti yang ada di sini, kira-kira apa yang membuat itu adalah kalau di dalam nanti mengarah ke pengolahan di dalam data untuk statistik. kira-kira apa yang membedakan lagi? boleh, semuanya boleh. Oh, sampel belum, kita belum masuk ke sampel. <laughs> belum sampai ke survei, belum. Karena kalau satu kan jelas kan berbeda apa kira-kira? Ayo kurang tepat, ayo berimprove. Nanti akan akan kalian oh yang dimaksud itu. Itu kan n kalau kita bicara n jumlah data. Ya sebetulnya tuh tadi ada yang bilang makna nah, arti apa? Kalau kita bicara 50 50 orang itu kan fixed value. Menghitung satu dua mesti pas. Nggak mungkin dia ada 0, coma, gitu, nggak ada. Tetapi kalau kita bicara tentang beratnya 50 kg belum tentu itu wong panahnya gini atau kurang berapa. Nah itu yang dinamakan data kontinu. Kan dia berjalan, Berarti tidak. Kalau fixed value, ya itu adalah tadi yang jumlah itu. Itu ada yang dinamakan data diskrit dan data kontinu. Nanti akan ketemu itu ya. Jadi itu yang yang membedakan. Nanti kan kita akan bicara tentang kaitannya dengan data, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi ketemu dengan angka 50 sama-sama. Kalau di tadi kebetulan Ibu biasanya untuk latihan ini pakai SPSS. Ya. Jadi nanti ada software yang bisa kalian apa itu? instal, nanti bisa bisa latihan sebentar itu. Nanti ada, Ibu ada ada buku yang uh, ya modul lah sedikit modul gitu yang pernah ibu tulis nanti ibu kasihkan. Ya nanti kalau ibu lupa ya di di apa di WA gitu ya. Maka uh, di dalam statistik itu apa yang harus uh, dilakukan kalau kita bicara tentang statistik biasanya kaitannya dengan pengolahan data kan salah satu di dalam metodologi itu masuk di kan hanya salah satu. Uh, bagian saja statistik itu Nah sampai saat ini memang statistik itu masih diakui ke paritnya ya Jadi apapun kadang penelitian itu kalau kita mau kuantitatif apa statistiknya apa pertanyaannya gitu ya biasanya terkait juga untuk pembuktian ini adalah dengan hipotesa hipotesa apa Ayo, penelitian lagi nih Ayo, hipotesis, hipotesa. Dugaan sementara ya, yang perlu kita buktikan kebenarannya. Maka kan kalau kita kadang-kadang ditanya, apa sih yang beda bedanya antara S1, S2, S3? Apa yang membedakan? Biasanya adalah kalau S1 kan ya cukup umpamanya hipotesisnya itu tidak usah terbukti ya nggak apa-apa sih. Itu. berarti kita e, hipotesa itu kan kita kita bisa menduga sementara kan karena kita punya teori teori yang kita turunkan lah bisa jadi dari pengalaman penelitian maka kalau kalau nanti Mbak dan Mas mendapatkan metodologi itu kan ada induktif deduktif ya kan ada yang berasal dari dari teori-teori kemudian kita kita hasilkan, kemudian bisa di-generate. atau kalau yang dari lapangan di, e, diangkat menjadi sebuah teori juga. Nah itu biasanya nanti di dalam metodologi akan diterangkan seperti itu. Ya, kalau Prof Darto apa Prof nanti yang memberikan saya lupa. Ya, nah dalam konsep statistika ini kegiatan untuk tadi ada pengumpulan data, penyajian data, mengalir data dengan metode tertentu, ya, kemudian menginterpretasikan hasil analisis ini. Nah, kegunaannya apa? Tinggal kita yang harus kita pakai. Jadi, menganalisis butuhnya apa. Maka di dalam penelitian itu banyak nanti kalau sudah proposal, kalau Ibu Muji itu banyak metode-metode itu eh, yang digunakan harusnya kalau di metode penelitian itu langsung itu langsung bisa digunakan, tetapi ini teman-teman semua tuh banyak yang hanya menggunakan teori. Jadi, definisi teori tadi, kalau Mas tadi bicara tentang sampel, kalau sampel itu diambil ya ada berapa, siapa yang dijadikan responden, kalau itu merupakan se sebuah responden. Kemudian, bagaimana dia, eh, apa itu uji instrumennya? Kalau memang nanti menggunakan instrumen kuesioner. tapi kalau kita pakai uji uji yang menggunakan laboratorium, gitu juga nggak masalah. Kalau seandainya Mas dan Mbak ini ada di institusinya, kemudian pas punya penelitian, gitu ya, bergabung tuh boleh. Katanya kita kita uh, kita ya kita izin, izin yang sama yang izin yang punya penelitian itu, ya bisa kita pakai, gitu. Ya, tapi tetap harus menggunakan izin. Nah. Setelah itu kita harus melalui beberapa fase ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif ya, berkenaan dengan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian sebagian atau seluruh data, yaitu tadi kalau sebagian berarti sampel ya, data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi kalau kalian membuat metode penelitian nanti Metode penelitian adalah deskriptif, kuantitatif. Kalau saya bingung kalau ngomongnya gitu. Ya, Lata, kuantitatifnya yang mana, yang apa? Kalau deskriptif itu kita tidak boleh mengambil kesimpulan, hanya memberikan gambaran saja. Bisa berupa grafik, tabel, umumnya gini. Kalian mau melakukan penelitian tentang berdirinya sebuah industri mungkin ya di perkampungan. Kalian nyata tadi ada ada questionnaire, kemudian banyak di situ masyarakat yang tidak setuju. Kalian tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa uh, di sini tidak boleh diber, apa, berdirinya se sebuah industri di sini tidak boleh, hanya bisa menggambarkan, jadi menginfokan bahwa masyarakat ini sebagian besar sekian persen tidak setuju tentang adanya pendirian industri gitu. Jadi tidak ada kesimpulan, tidak bisa menyimpulkan. Ya, itu adalah deskriptif. Berikan gambarannya. Kemudian statistik inferensi. Nah, ini baru kita mengambil sampel. Jadi setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Jadi Statistik inferensi ini akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Jadi tetap kita mengambil sampel. Nah, disitulah kita pentingnya bagaimana nanti ada yang dinamakan teori sampling sebetulnya kalau kita dalam mengambil sampel ini. Ya, urutannya gitu dulu ini uh, deskriptifnya. Diduk nah, kemudian uh, bahwa metode ilmiah yang terkait dengan statistika ini adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya dengan risiko untuk keliru paling kecil. Jadi kalau yang biasa digunakan alfanya kan 5%. Ya nanti kita bicara tentang e, teori tes hipotesis ya dengan alfa 5% bagaimana signifikansinya. Nah Kemudian apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkah dalam metode ilmiah ini adalah tentunya merumuskan permasalahan dulu. Jadi, nanti kalau kalian ditanya, sebenarnya eh, dalam hal penelitian, paling tinggi itu adalah bagaimana merumuskan masalah. Ketajaman untuk merumuskan masalah. Nah, bagaimana kita bisa menajamkan eh, apa itu perumusan masalah? Ya biasanya dari eh, permasalahan yang ada, yang motivasi penelitian. Terutama urgensi penelitiannya. Ya itu itu benar-benar kita bisa rumuskan. Nah itu maka kan kalau dihibah-hibah penelitian itu, ini paling besar, merumuskan masalah. Itu pun nanti harus sesuai dengan kalian membuat proposal, uh, faktor untuk merumuskan masalah itu paling tinggi. Ya, nilainya itu 40 persen. Ya, jadi harus operasional. Kemarin ibu nguji, siapa itu yang proposalnya mbak? Siapa yang dari LH itu? Bagus. Tapi sampelnya tuh belum kelihatan. Apa yang harus diambil, ini apanya, gitu. Belum kelihatan semua. Ya, jadi beberapa hal yang paling Uh, apa itu riskan di dalam terutama adalah metode penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang melakukan studi literatur itu boleh berkembang. Jadi nanti Mas dan Mbak kalau membuat proposal, ya bagusnya itu kalau sudah lumayan kalau ibu bilang gini, lumayan komplit. Jadi tinggal pada waktu kita proposal oke okay, gitu ya metodologi oke, okay. jalanlah tinggal isi datanya. Kalau itu itu sudah sudah selesai, maksudnya cepat. Nah, perkembangannya adalah biasanya studi literatur itu digunakan kalau pas lagi kita ingin bahas dalam pembahasan. Kalau Ibu bilang digelar kadeh, gitu. Jadi apa-apa teori apa sih gunanya kita nulis apa itu kajian pustaka tapi tidak untuk membahas yang nggak mungkin. Kita justru butuh kajian pustaka, gunanya adalah untuk membahas. Ya, dalam pembahasan itu kita gunakan. Nah, berikutnya, langkah berikutnya tadi juga sebelah Ibu Singgo, membuat dugaan-dugaan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Pertanyaan Ibu, bolehkah sebuah tesis gitu tidak menggunakan hipotesis? Boleh? Boleh enggak? boleh enggak? Yo, pada petunjuknya ada, boleh enggak? Tidak? Kalau kita punya pertanyaan penelitian, sama enggak? Sebetulnya hipotesis itu tidak perlu, kalau di dalam penelitian kita boleh pilih. Enggak pakai hipotesis itu enggak apa-apa. Ini kan atau. Enggak pakai hipotesis enggak apa-apa. Tetapi adalah pertanyaan penelitian. Itu harus benar-benar ketajaman inovasi penelitian kita itu dari mulai permasalahan. Kemudian inovasinya gimana? Oh itu, nah, kalau bagus lagi kalau Mbak dan Mas kemarin di S1 sudah pernah publikasi, katakanlah gitu. Ambil nanti sebagai sitasi. Bagus itu. Sebagai dasar penelitiannya. Itu lebih bagus. ya Nah, terkait dengan sitasi tadi, kalau Mbak dan Mas ingin melakukan suatu penelitian yang hampir sejenis kan biasanya, tolong dibuat. Ada judul, kemudian uh, pengarangnya siapa tahun berapa dan seterusnya ya terus kemudian dia di jurnal berak. mana metode dan yang dihasilkan apa kemudian kalau kalian ingin mensitasi itu apa sih yang disitasi dari dari artikel itu gunakan artikel saja jadi kita punya sumber-sumber yang up to date kalau kalian banyak buku, mesti tidak up to date banyak. Tapi ada memang yang sumber itu berasal memang harus dari buku gitu. Ya mungkin apa rumusan yang tertentu itu tidak boleh uh, kalau bisa dari buku ya apa-apa. Tetapi kalau itu hanya sekedar pernyataan apa sebaiknya dari artikel yang sudah publish itu yang baru-baru. kalau kalian baca artikel katakanlah ada sepuluh gitu ya, padahal judulnya bersama, posisinya sama, belum tentu. Untuk mengambil artikel-artikel sejenis yang kita ikutin gitu ya, itu belum tentu. E, apa itu sepuluh gitu? Ada tiga, alhamdulillah. Susah itu. Ada yang judulnya sama tapi di dalamnya beda. Nah nanti kalau yang itu kalian sebagai dasar untuk dasar penelitian ditulislah yang sebelah sini yang diadopsi itu apanya metode apanya itu itu ditulis ya nanti akan kelihatan nggak apa-apa kalau yang dari si A saya ngambil metode metode eh, X si B saya mengundi C gitu ya boleh nggak apa-apa ya itu yang tapi jangan kadang-kadang gini artikelnya itu untuk daerah katakanlah Jakarta gitu ya terus tinggal kamu ganti untuk daerah Semarang gitu ya nggak boleh harus ada inovasinya ya ada pengembangannya kalau orang lain mengambil yang di Jakarta tuh ini kalian boleh hampir sejenis itu di Semarang gunakan uh, pengembangannya Apanya yang dikembangkan tambahannya apa nah itu catatan-catatan gitu biasanya di proposal itu sangat-sangat uh, menentukan ya jadi Berjalannya, apakah proposal itu bisa jalan apa enggak? Biasanya, eh, uh, tapi uh, semoga apa kita, kita para dosen, kita para itu tidak akan, eh, uh, punya perasaan bahwa oh, aku dibantai itu enggak semua. Kita pengen, pengennya kalian juga mempunyai, eh, uh, apa masa studi yang tepat waktu, kita juga seneng enggak masalah. Gitu, ya jangan jangan takutlah menurut, menurut ibu gitu nggak ada yang namanya bantai membantai itu nggak ada jadi nggak usah punya perasaan gitu ya kalau di dalam proposal terutama adalah kita biasanya perbaikan supaya proposal ini benar-benar bisa berjalan kadang-kadang proposal itu nggak bisa jalan ini, ini si, si anak ini mau apa yang dikerjakan tidak jelas nah itu biasanya kita menanyakan terus kamu sudah ini apa ini apa kamu ngalah, itu bukan bukan kita itu me, menghakimi tetapi me, e, membawa si anak proposal ini supaya bisa operasional itu kita bantu biasanya begitu itu semua teman-teman tuh begitu kok nggak ada yang pengen biar lama gitu enggak gitu, ya nah dengan ini bahwa langkah-langkah yang ada, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan ini yang tugasnya statistik. Hanya ini, hanya ini saja. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah metode ilmiah ini mengambil kesimpulan. Nah, tentunya peran statistik ini butuh tadi, Mas. Ada ada mulai instrumen, instrumen itu bisa berupa kuesioner, sampel, sampel artinya berapa yang akan diambil kalau kita punya n-nya sekian berapa sampel yang diambil kemudian sifat data nanti kita bicara tentang sifat data kemudian ada variabel kemudian metode analisis kalau memang di dalam statistik yang paling inti kan ada ada dua sebetulnya untuk uh, metode analisisnya adalah uh, relationship sama differences. apakah dia uji untuk beda atau uji untuk hubungan relationship? Itu sebetulnya nanti ibu punya diagram pohonnya. Nanti eh, kalau saya punya data jenisnya ini, ini analisisnya apa gitu, ya. Nah ini. Nah kemudian mungkin ada yang bertanya lah, ini ada variabel. Kalau variabel itu apa, bapak? Um, mas dan Mbak, variabel apa? Ayo sekarang variabel, variabel karena nanti uh, juga akan ketemu ada variabel indikator, terus apalagi parameter. Apa kira-kira variabel? Tadi kan Ibu sudah sebutkan bisa diskrip, bisa continue, ya nanti karena ada ada data kategori, data continue. Kalau variabel apa? ya ya variabel apa nah belum apa variabel kalau kalau ibu bilang gini uh, apa ya Sebenarnya banyaknya CO2 akibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor. Yang variabelnya apa? Kan berarti yang kalau kita bisa tangkap biasanya ketemu di dalam judul itu muncul yang akan menjadi sebuah variabel. Apa nah, berarti di situ adalah CO2, banyaknya CO2 yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor, gitu kata anak gitu. Berarti kan ada variabel CO2 dan kendaraan bermotor, gitu kan yang butuh butuh sesuatu yang akan kita ukur, kita hitung. Nah, bisa dihitung, bisa diukur, tau? Dari awal tadi udah B, ibu bilang, umumnya dihitung, berarti tadi hitung 1, 2, 3 kita gitu, hitung. Kemudian diukur, Tadi kan berapa nilai CO2 dengan alat, itu toh, nah itu itu sudah kelihatan mana yang menjadi uh, sebuah variabel, ya itu sudah sudah kelihatan. Namun kita tidak hanya butuh katakanlah variabel-variabel itu kita harus punya skala pengukurannya. Nah, nanti di bawah Bentar, ada ada. Oh belum, uh, ini ini yang nanti di bawah ini ya. Data terbagi atas data kuali, uh, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, contoh jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Ya nanti mas yang banyak menggunakan nanti humaniora, penelitian penelitian humaniora, mungkin banyak di sini. Walaupun kita kuantitatif nanti akan dikualitatifkan lagi kan nanti dengan pengkodean yang di sini. Nah, kemudian data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama pekerjaan, jumlah gaji, usia, hasil, hasil ulangan katakanlah gitu. Itu semuanya kan nilai. Tetapi kalau ini kan tidak, bukan angka. Ya. Maka yang ada bahwa data itu ada kualitatif, kuantitatif, itu adalah jenis datanya. Ya, Kalau kualitatif, itu jenis datanya nominal, ordinal. Kuantitatif, interval, rasio. Ya. Nominal, ada, ini di, ada nggak penjelasannya? Nah, ini ya yeah. jadi kalau kita lihat data ini nanti sebagai dasar kalau di spss di situ ada apakah datanya ordinal apakah biasanya hanya dua dia eh, apakah datanya itu adalah ordinal atau benar ya ordinal apa nominal rasio kayaknya ada nanti di di spss aku agak lupa yang di pojok itu ya yeah. dan ini jadi artinya setiap kita mengukur data itu harus kita kita tahu jenisnya apa sih? Apakah kalau dia kualitatif nominal, ordinal, kuantitatif itu interval, rasio. Apa itu data nominal? Ya. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi dengan ciri bahwa posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika ya plus minus kali bagi tidak bisa ya contoh jenis kelamin jenis pekerjaan ya kan kita di ini adalah posisi data setara contoh jenis kelamin laki-laki perempuan kan tidak ada yang lebih tinggi apakah laki-laki atau perempuan jadi maka di sini adalah posisi data setara ya kan tidak bisa dilakukan operasi matematika nah berikutnya adalah data ordinal data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Dengan ciri posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Kemudian, sebagai contoh, kepuasan kerja motivasi. Nah, disinilah eh, posisi, posisi posisi data tidak setara. Kalau lebih ekstrim lagi, contohnya begini: kalau ada pengukurannya adalah ada baik, cukup, jelek, banyak gitu buruk gitu ya. Itu kan kelihatan. Ada ada gradasi gitu ya original itu. Tetapi kita tidak tahu seberapa beda antara baik dengan cukup, cukup dengan dengan jelek gitu. Itu kita belum tahu. Lah nilainya belum tahu. Gitu. Ya, maka di sini itu yang dinamakan data original. Nah, interval itu data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran ya di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Jadi di sini tidak ada kategorisasi bisa dilakukan operasi matematika ya. Yang membedakannya adalah ini sebagai contoh temperatur yang diukur berdasarkan Celsius dan Fahrenheit. Ya, di sini kalau kita bicara tentang Celsius, nolnya itu benar nol. Ya, tetapi kalau Fahrenheit kan di nolnya kan minus 32. Nah itu yang yang eh, apa itu itu dikatakan data interval. Ya, interval berarti bisa jadi dia juga berupa benar-benar data yang bisa di, kita kelompokkan data interval itu juga bisa dipakai. Kemudian sistem kalender. Sistem kalender itu kan ada bulan yang ber satu bulannya itu 30 hari, ada yang 28, 31 ya. Jadi artinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara hitungannya kan dalam satu bulan ya satu bulan namanya gitu, ya. Kemudian rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Jadi nolnya benar-benar nol, tidak arbitrary. Arbitrary kan yang di, di interval, ya nolnya tuh benar nol. Jadi berapa kalinya katakanlah kalau kita di interval, katakanlah itu berupa AQ. AQ A adalah 100, AQ B 150 bukan berarti dia satu setengah kalinya. Itu nggak bisa kalau dia yang data in interval. Tetapi kalau kita berupa dasar rasio, kata tanah jarak. Jarak 50, 50 meter dengan 100 meter, ya berarti dua kalinya. Nah, itu kalau yang rasio. Ya, berarti seperti hanya contoh untuk rasio ada gaji, skor ujian, jumlah buku, yang intinya bahwa jumlahnya itu kalau dikalikan sekian kalinya, itu adalah uh, berupa bisa dikalikan biasa dijumlahkan gitu ya itu yang membedakan tadi dengan interval karena tadi nolnya itu tidak arbitrary dimulai dari nol kalau Celsius nol kalau Fahrenheit kan adalah e, tidak nol itu ya nah ini dia ada parameter jadi prosedur pengolahan data ya nanti intinya sebetulnya kalian bisa e, harapan ibu sebetulnya kalian untuk bisa nanti tesis itu bisa dikerjakan sendiri. Analisis datanya, mengolah datanya itu bisa dikerjakan sendiri. Jangan ditandaki. Tahu oh, ya ditandaki hmm. kalau yang mbak dari Kupang ditandaki kiopo gitu. Gitu. <laughs> uh, you know. Ya, jangan. Karena begini, nanti kalian nggak tahu momennya ini kepadaan butuh syaratnya harus berdistribusi normal gitu loh dia dipaksain kalau e, mas dan mbak nggak tahu dah ini lo udah signifikan gitu ini datanya sudah sudah normal gitu padahal itu tadi juga padahal ada cara bagaimana kita menormalkan data gitu ya itu maka yang kalau kita lihat ini parameter itu berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi statistik parametrik ya dan statistik non parametrik nanti akan bisa kita 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 ketahui jadi kalau parametrik itu berhubungan dengan inferensi tadi yang dia menggunakan sampel ya inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi dengan jenis data interval atau rasio. Ya, maka dia akan menyebut bahwa kalau parametrik itu adalah datanya interval atau rasio. Ya, distribusi datanya normal atau mendekati normal. Ya, ini kata kuncinya di sini. Interval dan rasio berarti parametrik. Ya. Statistik dan parametrik dengan inferensi tadi, statistik tidak membahas parameter-parameter populasi dengan jenis data nominal atau ordinal. Ya, distribusi tidak harus diketahui atau tidak normal, boleh. Nah, nanti apa sih sebetulnya kalau non-parametrik dan parametrik? Kita bicara dengan kata kunci jenis data interval rasio. Untuk yang parametrik, non-parametrik adalah nominal original. Jadi, nanti Mbak dan Mas sudah tahu kalau jenis datanya uh, saya adalah uh, interval rasio. Saya akan menggunakan parametrik kalau di sini distribusinya itu memenuhi. Ya? Nah, berikutnya di sini adalah yang non parametrik. Ya, jadi nominal ordinal. Dua dua data di parametrik ini itu adalah harus berjenis datanya kontinu. Jadi interval rasio jenis datanya itu kontinu. Kalau nominal ordinal jenis datanya adalah kategori. Uh, ya, nanti bagaimana cara mengkategorisasi di dalam SPSS bisa membantu kita. Ya. Kemudian jumlah variabel berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi univariate dan multivariate. Kalau uni hanya ada satu pengukuran variabel untuk n atau beberapa variabel tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Ya, ini berarti yang kita kita bicara adalah univariate. Kemudian analisis multivariate. Jadi dua dua atau lebih pengukuran atau variabel untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Jadi secara simultan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Jadi yang membedakan multi dengan juni. Juni itu biasanya ya 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 berpasangan itu aja ini. Nah, jadi satu pengukuran pun dipasangkan kalau ini bisa dua atau lebih gitu ya. Ini hanya satu yang kita lihat. Itu untuk pengolahan data. Nah, kalau kita bicara tentang pengolahan data, bisa dimulai tadi ada nominal, ordinal, statistik, non-parametrik, kemudian interval rasio, statistik, parametrik. Maka yang sering menanyakan kalau ujian itu, "Ayo dibuat dulu datanya itu dalam bentuk tabel, jenis datanya apa itu?" Prof proharto itu nanti kalau kalian pas diuji tuh dia mesti ngomongnya gitu itu di dibuat dulu tapi datanya apa jenisnya apa nanti untuk e, pengolahnya menggunakan apa gitu ya jadi sesuai dengan tadi kalau kita coba untuk membuat sebuah diagram itu kayak seperti ini ya maka e, mas dan mbak itu harus tahu harus tahu variabel penelitiannya. Nanti kadang-kadang kalau pas lagi kita punya uh, penelitian, ya, mas dan mbak ditanya, itu variabelnya mana? Gak bisa jawab lah. Gitu aneh juga, itu, ya. Harus harus kita tahu, ya. Nah ini teman-teman itu banyak sekarang itu yang menggunakan ini kemarin itu ya Mbak siapa itu Mbak Eka apa ya itu juga menggunakan data science data science itu datanya nanti ada untuk data lati dan data dan data untuk tapi membuatnya tuh pakai software semua jadi uh, hanya memasukkan data gitu tapi kak, kalau ini Mbak Mbak masih mudah mudahan fresh graduate nggak harus begitu ya hanya menggunakan software menghitung tapi dia kayaknya bilangnya permodelan, per, yang dimodelkan mana tombak, mau oh, nggak ada. Oh itu sudah masuk software. Jadi cuma langkah masuk itu lah. Itu terus dia dia uh, dia mengakunya itu model. Gitu. Saya ini bukan model, hanya mengolah data, menghitung dengan bantuan software ini itu saja. Jadi kalau kalau memang model itu bukan seperti itu, gitu. Ya. Jadi ini diagram pengolahan datanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh loh ya. Ini contoh ya di dalam SPSS salah satu contoh tabel tampilannya tuh kayak begini. Ya, berarti kalau kita lihat di sini adalah kalau ini bila ibu bilang cross time, ya antara Bidang pekerjaan dan pendidikan, ya. Berarti ini datanya adalah original. Ya, pendidikan ada tiga berapa nih tiga S.M.U, akademik, sarjana. Jadi variabel pendidikan itu terdiri dari satu S.M.U, dua akademik, tiga sarjana. Kemudian yang di bidang pekerjaan, di situ ada administrasi, kemudian personalia, produksi, marketing, keuangan. Maka kalau kita lihat di dalam tabel ini, itu kolomnya ada tiga, barisnya ada lima. Nih. Ya. Nah, angka satu ini menunjukkan bahwa dia mempunyai bidang pekerjaan administrasi sekolahnya SMU. Ya, pendidikannya SMU adalah satu. Jadi ada satu orang. Bidang pekerjaan administrasi dan pendidikannya akademik ada jumlahnya delapan. Kemudian yang ini bidang pekerjaannya adalah administrasi, sarjana ada enam. gitu ya. Nah sebetulnya tabel ini itu sebetulnya bisa langsung bisa diuji dengan menggunakan nanti chi square ya nanti kita belum bicara tentang chi square ini hanya menampilkan saja dulu ya lah kalau kalian bilang eh, uh, statistik diskritif ini aja boleh kan tidak tidak harus pakai uji ini dari hasil kita cross kan jadi yang kolom ada tiga kolom yang baris ada lima kolom kalau Uh, konsep di dalam uji uji square ya yang ada momennya lima kali minimal masing-masing ini sel ini nggak boleh kosong sebetulnya kalau kita bicara tentang eh uh, menggunakan analisis dengan menggunakan tadi itu step terus kemudian ujinya k square ini nggak boleh kosong minimal nilai itu adalah lima ini sel ya jadi kalau kalau berbicara tentang ini mesti juga harus dikaitkan dengan sampel kalau di dalam kolomnya tiga kemudian apa ini e, bidang pekerjaannya ada lima tiga kali lima berarti lima belas lima belas kalau kali lima eh kalau ya masing-masing uh, sel harusnya 5 berarti kan dikalikan 5 ya berarti 75 betul, tapi distribusinya ini kan betul N-nya 5, eh 75 kadang, kadang tadi hitungannya gitu jadi kalau ingin menggunakan data dengan menggunakan tabel cross tag ini itu adalah uh, baris kali kolom ya baris kali kolom nanti ketemunya berapa dikali lagi karena di dalam syaratnya masing-masing sel ini minimal 5. Ya, itu. Nah, nanti baru baru kita lihat apakah dia signifikan atau tidak untuk uji ini. Ya. Kalau ini kan ada berarti ada 1 2 3 sel yang di bawah nilai 5. Kalau kalau N-nya sudah benar, jumlahnya kan 75 ini. 5 kali 15, 75 ya. Kali 5 lagi. Eh, sorry, bukan itu. Ini, 3 kali 5. 3 kali 5. Eh, 15. 15 kali 5. 75. Nah, itu Sebenarnya ini udah benar sih. Ba itu minimal data kebetulan kan kalau kita ini kan nggak memenuhi ya. ada Ini ada yang kosong. Gitu, itu nggak memenuhi. Harusnya minimal ini boleh 20 persen Pak ya. 20 kotak, tapi ini 20 persen Pak enggak ya. 20 dari kota ini itu boleh kurang dari 5. Kenapa? Nanti di sini di dalam SPSL dia mensyaratkan bahwa untuk uji untuk uji ini dia menggunakan uji alfa 5 Ya, gitu ya ini. Nah ini ya tampilan yang lain. Jadi bidang pekerjaan yang lain ditampilkan menjadi uh, pie, pie chart gitu ya. Gitu. Nah ini adalah tabel untuk memberikan informasi secara rinci yang terdiri atas kolom dan baris. Ya ada kolom berapa? Ya. Kemudian kolom keduanya n-nya frekuensinya berapa. Nah. Tentunya tabel ini berupa kolom dan baris seperti ini. Ini kan hampir saya yang tadi. Ya. Namun di sini tabel yang ke sini adalah e, wilayah jadi pendapat tentang sertifikasi sangat perlu, perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kemudian sangat tidak perlu. Nah, ini nanti bisa itu hasilnya kayak apa kita teruskan ke sini ya jadi kalau kalian seandainya punya artikel mau dipublish gitu ya mm. nah jangan infonya tuh double kalau sudah gampang dibaca dengan tabel silakan tabel saja ya kalau itu adalah info untuk gambar, tadi grafik, ya gambar grafik saja. Kalau kalau tidak, apa salah itu? Ya itu itu kira-kira untuk yang bagaimana kita membuat tabel untuk bisa publikasi biasanya orang kadang uh, milih untuk tabel, jadi lebih 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 jelas. Ya ini contoh juga pendapat tentang sertifikasi dengan lima kelompok yang ada. Nah, kebetulan di sini adalah hanya tempatnya saja. Kalau mau cross type juga enggak apa-apa, bisa. Ya, hasilnya berapa itu bisa. Ito. Nah, ini ada beberapa jenis. Ya, grafik informasi dengan benar dan cepat tetapi tidak rinci. Dengan syarat bahwa pemilihan sumbu atau sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran. Ya, kalau itu kan nggak ada tegak dan datar gitu kan. berarti abses ordinatnya nggak kelihatan kalau dilingkar Nah untuk penetapan skala skala biasa skala logaritma skala lain ya di sini itu bisa eh, apa bisa kalian lakukan ya kemudian ukuran grafik tidak terlalu besar tinggi atau pendek ya namanya itu harus sesuai kebutuhan. Nah di bawah itu adalah contoh, contoh e, grafik seandainya sumbu datarnya apa, sumbu e, sumbu tegaknya apa, jadi x, nya ya supaya e, dibuat diperhatikan dengan baik, gitu. Ini enggak ada yang bertanya, ayo bertanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Ibu itu kalau suruh, suruh ngisi nilai, ada partisipatif aja, harus bingung lah. Kemudian ada itu kan, ini nek. Kalian udah cerita nih, kalau komposisi gitu, sudah cara menilai. Oh, belum? No. Enggak iya? Sek, saya, saya, mana ya? Saya oke. Okay. itu ada yang ada partisipatif, ada proyek kalau ibu gini aja nanti penugasan gitu aja nggak usah ada proyek ada itu sekarang gitu jadi UTS sama UAS nilainya masing-masing itu lima belas lima belas persen lima belas persen nanti UTS sama sama UAS itu tiga puluh persen yang paling tinggi adalah nilai proyek empat puluh persen nanti ada begitu penilaian itu makanya saya bilang gini nanti yang bertugas di kelompok statistik itu kan Pak Ferry. Saya emas. Mas, Mas Ferry nanti yang ngurusi gitu ya. Saya ngomong gitu. Nah itu ada gitu. Jadi ada partisipatif, kemudian penugasan, kemudian kuis, kemudian banyak kok poin-poinnya gitu. Ada partisipasi gitu, tuh partisipatif, aktif gitu, sering gitu Itu gitu. Kalau kalau absen itu ya memang bagian dari penilaian tapi sebetulnya nggak semata mata karena itu ada syarat kalau sekian persen nggak masuk ya nggak bisa ikut ujian gitu aja sih ya tapi maneman lah mas dan mbak sudah kadung e, cari apa itu studi ya sudah yang yang tenanan aja ya bisa kita itu kalau bisa kita sebanyak banyaknya cari ilmu kalau kita pas lagi sekolah kalau sudah enggak, ya harus balik lagi nanti Mas dan Mbak ini yang dari dari daerah masing-masing balik-balik dari pejabat mesti biasanya begitu nih yang ini yang kerjasama sama itu balik itu S 2 langsung dari pejabat banyak itu yang begitu ya ini adalah salah satu contoh-contoh uh, jenis uh, apa itu grafik tinggal kamu pakai yang nah batang, lingkaran, picat, baca, sama garis. Ya, kemudian ini garis interaktif. Jadi ada seperti grafik-grafik ini biasanya digunakan untuk validasi model. Kalau kalau itu mana yang mana yang data datanya, mana yang hasil simulasi biasanya seperti itu. Nah, frekuensi banyaknya data untuk satu kelompok atau klasifikasi ya seperti yang pertama ini tadi katakanlah untuk kelompok yang satu dinamakan F1, kelompok F kedua F2, kelompok tiga F3, kelompok ke I berarti FI, kelompok ke K FK. Jadi kalau kita lihat N itu adalah dari banyaknya itu tadi sigma dari FI I e sampai yang ke K. Ya. Ini contoh. Ada seandainya frekuensi. Okay. Ada pendidikan. Frekuensi ada S1, 6, 2. S2, 19. S3-nya 9. Sebuah frekuensinya adalah 90. Nah, kalau secara matematis, tadi diurai ini, itu menjadi F1 tambah F2, F3, dan seterusnya sampai yang total. Ya. Kemudian distribusi frekuensi. dari pengelompokan data interval atau rasio, kembali tadi salah ke pengukuran, menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Kita punya ini datang usia ya ini kebetulan sudah di apa diurutkan ya ada frekuensinya bagaimana membuat distribusi frekuensi itu tadi mencari sebaran range yakni selisih antara data yang paling besar ya dengan data yang paling kecil ini adalah data kecil ini data besar berarti ini range-nya adalah terbesar dikurangi terkecil, betul temu ini. Nah, menentukan banyaknya kelas itu adalah rumusnya k sama dengan satu plus tiga tiga log n. Ya, kalau dalam hal ini katakanlah di sini ketemunya adalah tujuh, betul ya. Bagaimana menentukan panjang kelas dengan rumus? bahwa P itu sama dengan sebarat banyaknya kelas, berarti di sini adalah ini, 15 dibagi dengan 7, ketemunya sama dengan 2. Maka kelompok ini tiga, dibuat kelompok, maka di sini adalah 22. 20 sampai 2, 20, 21. Berarti kan 2. 22, 23. Kan 2. Ya, ini seterusnya sampai ini gitu. Itu caranya, ya, distribusi frekuensi. Nah, kemudian rata-rata, suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan rata-rata itu, atau rata-rata, dengan jumlah bilangan dibagi banyaknya. Ya, berarti ini X1 tambah X2, X3, sampai yang ke Xn. Ya, dibagi dengan N. Ini, ya ini adalah ketemu rata-rata kalau di disingkat dari rumusnya menjadi ini sigma xi i sama dengan 1 sampai yang ke n ya sama ini maksudnya terjemahnya sama begitu juga untuk yang frekuensi kalau dia yang frekuensi dikalikan ya x1 f x1 kali f1 dan seterusnya ini nah kalau e, dirumuskan seperti ini ya yang ke K F dibagi dengan K frekuensi ini ya maka kalau kita lihat cara menghitungnya kita punya banyaknya X 70 63 frekuensi ya F itu adalah 352 jumlahnya adalah 10 Nah, Kemudian XI kali FI tinggal kita mengalikan. Ini kali ini, ini kali ini. Yang ini kali ini di jumlah atau ini. Gitu ya. Nah, rata-rata ini tadi menggunakan menggunakan yang ada 10-nya tadi ya. Nah, maka di sini 665 dibagi 10. Tadi yang ada ini. Eh, sorry. Eh, ini toh ya temunya ini gitu. nggak susah ya kalau masih rata-rata masih itu masih itu dianalisis biasanya ada ini masuk ke deskriptif rata-rata itu termasuk deskriptifnya gitu ya kemudian media nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data. Ya. Jadi contoh, diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6,55. Pertanyaannya adalah apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa baik atau biasa-biasa saja? Ya, kalau kita lihat di sini jika nilai ulangan tersebut adalah 10 10 8 10, 7 6 5 5 5 4 ya. Maka rata-ratanya 6,55. Mediannya adalah 6 karena median itu adalah nilai tengahnya. Kalau kebetulan ganjil enggak masalah ngitung kiri kanan ambil yang tengah gitu ya. Gitu. Maka kalau bagaimana kalau dia double, kalau double nilai tengah dua itu digabung bagi dua. Betul. Nah, jika nilai ulangan tersebut adalah 8 dan 5 kali 5, 6 ya. Ini 6 kali 8 terus 7 5 5 4 3. Maka rata-ratanya masih sama yang satu itu tadi 6,55 ya dengan median sama dengan 8. Nah, kesimpulannya adalah nilai 7 termasuk kategori kurang sebab karena di bawah median atau kelompok 50% adalah bawah ya. Jadi, di disitu sudah dijelaskan. Nah, jika sekumpulan data banyak bilangan genap tidak mempunyai bilangan tengah maka medianya adalah rata-rata dari dua bilangan yang di tengahnya. Jadi di situ dihitung dipasang dari yang kecil sampai yang terbesar. Maka ada tengahnya dua, baru dijumlah menjadi bagi dua menjadi. Ya. Nah, kalau modus adalah bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Ini contoh. Ini ya nilai ulangannya nih. Terus kemudian maka yang paling banyak di sini ada berapa? Yang E, S-nya ada 6, K-nya 3, P-nya 2. Rata-rata hitungnya nanti dihitung ini. Medianya itu adalah data yang modus itu banyak muncul sekelompokan ya. Jadi ini benar-benar. Rata-rata hitung ini medianya 6, modusnya 5 yang banyak muncul. Ya. Kemudian nilai kelas modus 5 dikurang 7. Ya. Ini. Jadi ini kira-kira gambarannya. Terus nilai frekuensi dan seterusnya dan kalau digambarkan ya dari nilai-nilai ini jadi, ini tadi, kalau uh, itu kan di dikelompokkan, ke, di kemudian kalau melihat rata-ratanya, biasanya rata-rata itu hanya di tengah ini. Ya, ini adalah modus. Ini medianya. Nah, kurva positif apabila rata-rata hitung lebih besar daripada modus atau media. Kalau negatif apabila rata-rata hitung lebih kecil dari modus atau median. Kalau kita lihat rata-rata hitung kan 6,55, medianya tadi berapa tuh nilainya? Ya di sini modus medianya 6, kan ini tetap lebih tinggi dan modusnya adalah 5, tetap uh, ini lebih kecil. Ya kalau uh, itu berapa negatif jadi sebelah kiri sama sebelah kanannya. Jadi ini ke kiri itu negatif, ini ke kanan, itu yang dilihat ininya. Nah, ini kanan positif, kiri adalah negatif. Itu yang dimaksudkan tadi, ya kesimpulan dari tadi. Ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke standar digital. Kalau tadi masih deskriptif semua, ya sampai kita bicara tentang varian, deviasi itu juga masih terkait dengan uh, deskriptif statistik deskriptif jadi kalau kita lihat ukuran penyebarannya ukuran yang menyatakan homogenitas atau heterogenitas yang pertama adalah range rentang yang kedua adalah deviasi rata-rata atau average deviation. Yang ketiga adalah variance Ya, varian dan yang keempat adalah deviasi standar, atau standar deviation. Kalau rentang ya, rentang atau range rent, itu selisih bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Sebaran merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar, sebab hanya yang bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Kita punya contoh yang di a warna hijau, b warna merah, c warna biru, ya. Kalau kita gambarkan, nah kalau dihitung tuh ini, ya rata-ratanya, uh, berapa nih? Itu ya, pertama ini adalah rata-ratanya 55, dan range-nya adalah 90 yang terbesar 100 yang terkecil 10, ya sembilan 90. Nah kalau kita gambarkan datanya, ya rata-rata ini rata-rata tuh ada di sini, rata-rata ini 55 ya kemudian sesuai dengan angka-angkanya ini ini kita pasang sini ya datanya kan ini dari ini ke atas kemudian yang biru, yang merah-merah itu ini yang 100 ini yang 10 10 ini kan datanya ini dan yang biru kan 100, 100 100 100 ini ini toh ini 90 ini, 80 ini, yaitu yang kira-kira mendekati yang ini. Nah, kemudian yang kecil-kecil juga ada di sini. Dan terakhir, berapa nilainya itu? Yang terakhir 10, 10 ada 3, 20 ada 1, kemudian 30 ada 1 ini. Nah, ini untuk sebaran data-data ini. Kalau ya. dihitung kata-katanya tadi, ketemunya adalah rata-rata ini ya itu ukuran penyebaran tapi kita belum sampai kalau rentang tadi baru rentang saja kan yang membedakan terkecil terbesarnya nah sekarang kita punya deviasi rata-rata jadi data yang hijau dulu itu data kelompok A tuliskan x diurutin itu dari terbesar ke terkecil yang ini ya. Tapi kalian kalau uh, pakai Excel gini sih gampang sih ya untuk uh, membantu me, uh, apa itu menghitung ya. Kemudian ini rumus ini x min x bar, x x bar kan kemudian ini juga di uh, apa tuh di mutlak ya tanda mutlak jadi kalau yang dia negatif dia tetap positif kalau di harga mutlakan seperti ini jadi x min x bar nah x nya tadi berapa ya eh, x nya kalau dimulai dari 100 ya dikurangi tadi ratanya berapa kata 55 dikurangi berarti ketemu 45 ini harga mutlaknya sama kalau yang berupa negatif di mutlaknya juga ininya hilang ini untuk yang warna hijau. Kalau yang B biru sama, ya maka di sini tadi eh, apa itu deviasi range-nya adalah jumlah ini. 250 bagi 10, kan 10 data ini. Begitu juga untuk yang di sini itu adalah dinamakan deviasi rata-rata. Rumusnya ini makin besar simpangan, makin besar nilai deviasi rata-ratanya. Ya, itu ini paham ya yang ini ya, kembang ya. Kalau tambah ngantuk ya, kalau ibu kan nggak bisa ngantuk. Ya. Ini aja nanti saya ngajar matematika satu aja, suruh setengah lima. Wah, sampai maghrib itu nanti habis magrib baru selesai. Ya, karena nanti kalau yang malam ini saya mau minta online saja. Yang satunya itu mulainya jam 7, baliknya setengah Yang kelas satunya itu kelas satu ya, kan ini ada dua kelas yang satu ini yang reguler ya, ya yang reguler itu kalau sampai jam 10 malam saya nanti bilang Pak Asta bilang pun nanti luring aja saja mungkin ya kalau jam tujuh mulai kan setengah sepuluh Mas kalau kadang-kadang naik ke itu jam sepuluh suruh nyupir yang ngantuk <laughs> gitu ya kemudian ini hmm. Varian dan deviasi standar ini yang sering juga dipakai sebagai ukuran. Kalau kita bicara varian, varian itu adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya, melihat ketidaksamaan ke sekelompok data. Kalau ibu tanya, semakin besar variannya, semakin baik apa semakin jelek. Makanya saya tanya ini, ya, sambil nulisnya

yang mempunyai varian kecil yang ini. Setengah tengah tengah ini kan tapi yang gambar contoh tuh loh. Ini kan ada empat varian ya. Ini kan tuh ini. Yang mempunyai varian kecil yang ini. Sebelum saya jelaskan sih. L. Yang mempunyai variannya yang kecil. Varian itu adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-rata. Ya, rata-rata kan itu udah tak lihatin. Melihat ketidaksamaan sekelompok data. Mana yang punya varian kecil? Ayo. Ayo. Ya mana? varian kecil Kalau kita lihat ini gambaran gambaran katanya apa? Nah, ini maka kelompok B lebih nah, Ini Di bawah itu ada. <tuh> mana yang punya <Murnye> varian kecil? <tuh> tengah, apa atas, tengah, bawah. Ya, Data dari kelompok data B lebih tersebar daripada kelompok A. Kelompok A, deh. Oh, Ya. Ayo, ayo Mbak, apa Mbak? Ayo. Ini kan sebaran data, seperti yang tadi contoh itu. Ada tengah rata-rata, kalau -rata. dia negatif, modusnya sebelah kiri, kalau dia sebelah kanan, dia yang positif, gitu lagi. Ini, mana yang tersebar? Kan ini jelas bentuk lonceng, kan? Kanan-kiri sama, kan? Ya, yang paling atas Sebenarnya paling kecil atau paling besar berarti yang paling kecil uh. ya. kan dia banyak mengelompok tuh. nah itu berarti percayaannya yang paling kecil kalau dia semakin lebar berarti semakin dan ini kan gambaran dari distribusi normal ini juga bisa dilihat dari rumus-rumus ini ya jadi kalau standar deviasi kuadrat itu varian. Itu tak? Kalau ditambahi akar standar deviasi. Itu tak? Ya rumusnya biasa. Ikutin aja yang itu ada XI min X bar ditulis dulu. Dihitung kemudian dikuadratkan. Pakai Excel ya gampang lah. Gitu, kalau mau pakai ini ya. Maka dari dua ini kelompok A dan B kesimpulannya kelompok A dengan rata-rata itu tadi 55 ya deviasi range-nya itu 25 S-nya 30,28 itu setelah dihitung di sini. Ya ini kan udah ketemu, ketemu. Maka data kelompok B, kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A. Kan lebih kecil toh ini. Gitu. S kan sama deviasi, dan standar deviasi kuadrat itu varian, gitu. ya. Ini kalau yang di sini saya selalu saya sampaikan biar, biar yang produk gampang-gampang gitu dulu. Ya. Terus ini adalah normalitas dan hipotesis pengujian. Jadi kalau kita punya distribusi normal, kurva berbentuk bell ini tadi kayak gini, simetri, simetri, simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-ratanya, ya. Kemudian kan ada istilah kurtosis, ya. Itu kalau di SPS sudah ada. Kalau ibu nggak ngasih teori-teori ini, nanti kamu nggak tahu. Tahunnya diklik saja skewness itu apa, kurtosis apa. Soalnya gambarannya gini. Jadi itu kurtosis itu keruncingan Uh, skewness -nya, kemiringan. Nah, kalau yang ada di tengah ini, tadi itu kan juga ibu tulis, ini rata-ratanya. Oh. Berarti ke sebelah kiri itu dikurangi dengan S. S tadi standar deviasi tadi. Ya, deviasi standar. Kemudian ke sininya ada ini, 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 ini negatif. Sorry, sorry ini. Ini negatif, ini negatif ini ke sini dua kali S, ini tiga kali S, ini negatif. Kalau yang ke kanan itu total positif. Ini, ya, ini betul positif. Nah, kemudian di sini kan ada ini. Nah, nanti yang ibu bilang tadi ada signifikansi, ya, itu tergantung dari luasan yang <tuh> kita uh, kita teliti. Kalau dia dihasilkan di sini adalah 68 persen, ya berarti dia pada posisi yang ini. X bar dikurangi S, sama X bar plus S. Nah, kalau dia 95, berarti X bar min 2S sama X bar plus 2S. Nah, ini yang 95. Dalam kondisi default, SPSS itu dengan alfanya 5 Ya, dari ini alpha-nya lima persen. Nah, kemudian kalau kita melakukan uji terkait dengan uji normalitas, kemudian juga sebetulnya uh, skewness sama kurtosis itu berada pada minus 2 sampai plus dua. Ya tadi nih, kurtosis sama skewness ya skewness kemiringannya kalau ini berada pada minus dua karena kita bisa ada di sini nih ya plus sampai plus dua ya dengan rasionya adalah nilai di dibagi standar error nah jika tidak berdistribusi normal, lakukan uji normalitas not Parametrik. Jadi artinya setelah kita menguji normalitasnya, kalau dia tidak memenuhi dan tidak, dia tidak berdistribusi normal, maka bawalah ke uji normalitas non-parametrik ini. Ya, ada yang namakan Wilcoxon, Mann-Whitney, atau Kendall ini di SPSS sudah ada semua. Jadi nanti kalian tidak usah khawatir kalau mau menganalisis data. Makanya tadi bilang jangan didandake tadi itu loh ya. Kerjakan sendiri prosesnya. Nah, itu akan lebih nyampe juga. Ya. Nah, ini ke, ke normalitas butis. Tadi Ibu dikatakan katakan boleh enggak yang pakai butis? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting adalah uh, ketajaman dari perumusan masalah. Karena uh, kalau kalian kepingin banyak baca, bagaimana saya bisa ya, ya tadi, kalau penelitian ini, biasanya state of the art nya apa? Jadi masing-masing biasanya itu membuat sebuah penelitian itu ya, apakah itu penelitian itu, sebenarnya penelitian itu baik kalau orang lain membaca, mengerti ya. Oh kalau itu sudah biasa banyak, sudah ya bisa jadi. Tapi tolong kalau seandainya kan kalau kalian membuat tesis itu baru banget kan loh, ya? mesti lewat melalui yang sudah sudah ada. Ya. Jadi ini kakak kelas ibu yang bimbing kemarin itu mbak Sukma itu dia ya, biasiswa AKDP gitu ya. Ini jurnalnya udah udah banyak. Kemarin nanti akan keluar lagi di bulan Oktober. Terus udah jadi dosen ya di Dia ya, dapat biasiswa MPDB itu. Itu juga baik ya. Gitu. Terusannya baik, terus kemarin yang mana ya? Yang oh yang isti, paling isti bisa. itu juga bisa ikut, ya, nah. Tapi kalau September ini udah ditutup ya, apa belum ada etnis itu? Etnis itu nggak pernah berhenti loh. Termasuk ini baik, Jadi ikut terus, betul, ya. Betul. Nah, kaitannya dengan hipotesis, bahwa uji hipotesis ini ya uh, uji signifikansi atau keberartian terhadap hipotesis yang dibuat berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik atau di situ adalah nol ya hipotesis bisa terarah bisa juga tidak terarah akibat dari duanya H0 maka akan ada H alternatif yakni hipotesis yang akan diterima seandainya H0 ditolak itu katanya gitu ya jadi eh, berbicara tentang hipotesis kalau kalian mau menggunakan dan tidak hanya sekedar hipotesis itu untuk memenuhi saja apa tuh petunjuknya tapi benar-benar kamu menggunakan hipotesis boleh tuh nggak nggak pakai hipotesis boleh itu ya itu yang eh, apa itu tentang normalitas kemudian hipotesis yang pertama adalah hipotesis penelitian yang kedua adalah hipotesis nol jadi yang diuji jadi contoh terarah dan tidak terarah. Kalau yang pertama itu terarah, siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Kemudian tidak terarah, ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan IPS, dengan belajar IPS. Ya, ini tidak tidak terarah. Nah, untuk hipotesis nol, jadi contoh pembuatan hipotesis, hipotesis itu kan adanya kan cuma bisa sama dengan, tidak sama dengan, uh, lebih kecil dari satu, lebih besar boleh, itu pakai apa tuh ya yang itu tadi untuk yang apa b lebih kecil dari satu ini ya jadi kalau hipotesisnya adalah siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Ya, kalau kita mau mengangkat itu menjadi sebuah hipotesis, ya tolong dilengkapi mungkin uh, atau mungkin dari jurnal-jurnal yang berkeluar bisa itu ya dari situ ini. Ya, ini untuk yang normal hipotesis dan pengujian. Ini juga. Jadi adanya tuh cuman kalau dia bisa lebih kecil, ini hipotesis ya, lebih kecil, lebih besar, sama dengan tidak sama. Dengan. Ini yang dua ekor. Ini yang yang lebih eh, besar sama ya. Ini yang ini yang ekor dia dia lebih besar gitu. Jadi ini yang kalau kita punya hipotesis itu yang ada tutil, bantil. Nah, kalau bantil itu yang sini, sangat Betul. Ya, jadi itu yang e, menggambarkannya. Kemudian, nah, ini normalitas untuk hipotesis pengujiannya. Bila H0 terarah, maka pengujian signifikan satu pihak. Bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikan dua pihak. Ya, ini tadi. Ya, kalau kalau dia lebih kecil, ya ini dua arah daerah penolakan hipotesis dua arah berarti kanan kiri kalau yang ini 5% dia ada di sebelah kanan saja berarti dia yang lebih besar kemudian sama h tidak sama sama atau tidak sama berarti nol ya ini ada gambaran dari dari apa itu distri, uh, hipotesa tadi Ya, kemudian nah kali ini sudah masuk di uji uji, ya uji uji itu ada t-test. Tadi yang ibu sampaikan bahwa untuk uji uh, uji uji analisis kalau t-test itu uji beda kalau dia dua arah, eh enggak dua arah, bukan dua arah. Dari t-test beda dua kelompok, ya maka di sini menguji apakah satu sampel sama berbeda dengan rata-rata populasinya. Hitung rata-rata dan standar deviasinya. Ya, tadi kan begitunya. Nah, IGT-nya rumusnya ini. Ya, nanti akan ada itu. Apa dibanding eh, apabila dilihat tabel. ini, ini ada nih. Ya, sebagai contoh. Peneliti ingin mengetahui apakah guru yang bekerja selama 8 tahun memang berbeda dibandingkan dengan guru lainnya. Ya, contoh hipotesisnya adalah P1 sama dengan P2. Sebenarnya lawan alternatifnya P H1 nya itu P1 tidak sama dengan P2. Ya, maka diperoleh rata-ratanya ini. Ya, sebagai contoh rata-ratanya kemudian berdasarkan tabel DF itu DF itu degree of freedom dan alpha atau 5% di bulu T tabel T tabel itu sebetulnya uh, untuk melihat apakah daerah penolakan atau tidak maka kesimpulannya adalah T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak ya guru yang berbeda selama 8 Tahun secara signifikan berbeda dengan guru lainnya. Nah, ini sudah ketit, teman. Kelompok tinggal kita, pola-pola penelitian kita apa nanti ya? Itu monggo, tergantung dari dari kalian semua yang ingin menggunakan tidak harus. Kalau ditanya apakah harus pakai statistik, Bu, untuk penelitian enggak? Boleh, kalian mau ada alat yang lain untuk bisa. Tetapi kalau saya tuh kurang kurang pas itu kemarin kalau paket biasanya dari pemerintah daerah kemudian gitu mas itu biasanya sering menggunakan swot. Kalau swot tuh ibu bilang itu subjektif, ya banyak subjektif ya mana yang lemah mana yang kuat itu swot itu string, gitu ya. kan kita kurang uang itu juga yang yang apa itu yang menentukan juga si peneliti kan itu juga kalau kalau bisa nggak usah pakai SWOT deh itu boleh pakai yang lain nanti apa ada uji AHP itu juga boleh ya itu AHP AHP pernah dengar analisis sinergi proses yang menggunakan eh, matrix, tapi gampang kok nggak nggak terlalu susah nggak nggak susah susah amat deh. Ya, AHP itu juga ada. Itu sebenarnya AHP itu juga bagian dari tapi yang sudah itu itu Evan, gitu. tapi kalau masih ini kan ini gampang sih lihat dasarnya, gitu. Ya, jadi hmm. sangat uh, apa tuh masih dasar banget lah yang metode ini. Ya ada T, nanti kalau dia lebih lebih dari dua kelompok, tiga kelompok yang digunakan ANOVA. Berarti ya, kan dua sampel. Ini rumusnya. Ya, dipakai T-nya ini. Di mana ini? Ini ada contohnya di gitu. bawah. Ya, berarti ingin mengetahui apakah ada perbedaan penghasilan sebelum sertifikasi, sertifikasi antara guru yang lulusan S1 dengan yang lulusan S3. Nah, itu saya nggak ngerti bedanya apa. Ya, nah itu boleh di, dicoba untuk me, menghitung ya kap, eh, apakah dia masuk daerah penolakan atau tidak gitu ya yang ini terus ini banyak tuh ini dua sampel yang berpasangan ya jadi menguji apakah data dua sampel yang ini dengan dengan beberapa contoh ilustrasi yang bisa menggambarkan gambaran-gambaran eh, untuk dilakukan suatu analisis gitu ya Apakah nanti eh pasamu di situ dulu ada kok materinya kalau mau ya itu bisa bisa nanti diitung mungkin sudah udah dihitungkan diitungkan sama kali ya itu adakah yang sesuatu yang ingin disampaikan ya biar nggak liar liar lihat biar nggak oh. kan jam segini kan liar liar nanti itu sore masih harus main lagi naik lagi kok. So. Ya, adakah yang ingin disampaikan? Semuanya sudah ada gambaran. Besok akan melakukan penelitian apa? Kemudian akan dibawa kemana? Analisisnya menggunakan apa? Betul. Dulu kalau di S1 gini saya di S2 mil ini dulu ada yang namanya kadang-kadang Pak Fuad saya protes di mata kuliahnya yang sistem dinamik itu bagus loh sistem dinamik kebetulan itu jadi promotornya pak pak pak, pak Yusman ya itu dia menggunakan dinamik sistem bagus mungkin nanti habis ini mungkin eh, apa itu kalau pas kalian ada gitu boleh ikut mendengarkan itu seminar hasil mau seminar hasil itu pakai dinamik sistem ya jadi E, maksudnya pendekatannya ke dynamic sistem tidak menggunakan eh pakai pengeja juga sih kayak dinamik sistem bagus itu. Tadi dia langsung langsung eh, apa itu adanya kebijakan itu dia tentang sumber air minum. Ya. Besok kalau kalau pas liagi dia sebenarnya hasil tak kasih tahu nanti biar ikut itu biasanya biasanya kan boleh itu, nanti saya kasih tahu kalau Pak, Pak Yusman ya atau ya izin-izin sama program ding. ya itu pas kita deal itu yang dokter yang mau lingkungan bagus itu ya nanti belum 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 waktu itu karena eh, apa itu eh, jurnalnya udah keluar dua syarat untuk syarat untuk ujian di dokter untuk seminar hasil itu dua, dua paper yang scopus itu harus skopus kalau ini kan nggak nggak kan nggak apa-apa seenteng lah bisa -isi di itu kalau scopus ya artikel-artikel dengan ki 4 gitu gak apa nanti kalau kepengen apa itu yang menggunakan tidak harus menurut ibu itu murah murah kalau kita skopus gitu loh daripada daripada itu yang kita seminar internasional publikasinya kan bayar lagi mahal 3 jutaan kalau yang Scopus Q4 gitu kan juga sekitar segitu nggak usah pakai presentasi tapi ya lewat itu ini Mbak Sukma itu yang bercerita itu masuk Scopus di jurnalnya IPB itu nanti Oktober keluar Ya, kemarin yang dari Inspinsa eh kak Inspinsa nice. itu juga sudah sudah masuk itu ya -Ibu sih saranin memang untuk untuk persiapan ini sudah mulai sekarang biar lancar kalau ya, kalau kalian nanti nanti menunggu ini kan kayaknya metodologi dikasihkan di awal kan nah, supaya itu dengan harapan bisa bisa menyusun proposal. Semester 2 sudah seminar proposal. Itu masih cepat. Ini kan de, eh, Naik kerjasama kan 3. 18 bulan. Gak? Nah, Ayo udah terus cepat tahun dan ini. Ya, setelah Ya, ya. Jadi monggo berlomba-lomba untuk banyak membaca teori. Ya. Bisa kita susun. Kalau teman gini-gini itu -gini gampang loh. Pokoknya kuliah-kuliah itu insya Allah gampang. Yang susah tuh kamu tesis. Karena harus bekerja mandiri. Ya nggak mandiri sambil dibimbing. Dibimbing. Pembimbing ya. <tuh> itu gitu. Ya. Karena banyak tema-tema yang yang masih masih banyak sih maksudnya yang bisa kita angkat kalau Eh, tujuannya ada banyak macam kalau ibu gitu ya betul dan mudahan kalian nanti kali ini sampai sampai sini dulu uji uji nanti karena khusus untuk untuk ada T ada F ada kids square ada itu nanti ada pelajaran ya ini eh, cukup itu jadi untuk pertemuan pertama ini ya nanti kalau mau dibutuhkan nanti ya semua tak kirimkan semua di apa itu di share ya itu itu saja sih mungkin ibu sampai sini karena uji uji ini nanti ada tersendiri ada uji t ada uji e uji uji i square macam-macam nanti nanti bisa bisa belajar di situ ya boleh kalau mau diskusi dulu boleh monggo kalau ada pertanyaan kira-kira apa gitu monggo ya jadi memang kan kemarin sudah ngisi sinopsisnya tuh kalau daftar ya Kebanyakan ke apa? Air, udara, sosial, apa? Kan diwawancara tuh, diwawancara juga kan? Apa? Coba banyak yang apa coba? lain-lain ke apa nih? Air, ya wes. Gak apa Kalau sebetulnya Nela kalau mau ikut ibu juga iso sih. Nanti. Tapi ini saya tuh kadang-kadang itu jadi gitu. Jadi reviewer untuk <guluh> skim-skim penelitian. Saya ngeloloskan orang banyak punya saya di review siapa nggak lolos. <guluh> ya, tuh saya, kadang -kadang itu saya kadang-kadang itu rada gitu. Saya kemarin mereview 15 proposal yang dari teman-teman ya ada dari statistik, dari matematik, dari dari Ilkom kok oh, lulus punya aku oh, setelah ada nama saya karena saya reviewer dibuang kemana saya nggak ngerti maka lolos itu eh, so, yang kadang-kadang ya ruginya di situ eh, so. wah jadi reviewer nggak tahu orangnya nggak tahu substansi maksudnya kalau ke matematik kan agak beda mm. gitu ya saya kali saya mereview teman-teman yang dari matematik ya tak, saya loloskan banyak gitu setelah punya saya nggak tahu di review siapa nggak lolos. Yes, nggak apa -apa. ya nggak apa-apa Belum rezeki tapi ya betul. kalau sebenarnya kalau kalau gitu saya kemarin yang di S matematik ada tiga yang ikut ikut setelah itu harus dia mengambil titik-titik gitu aduh lagi nah, butuh dana kan harus keluar ya satu titik itu, itu udah berapa kalau itu nggak keluarnya nggak ada duitnya Pasti seminar saya saya ikutkan di di penelitian ibu jadi pas ya eh, apa itu presentasi saya bayarin itu yang pasti itu malah eh, eh saya harusnya itu tiga tahun nggak tahu peraturannya berubah suruh ngajukan lagi itu nggak diterima pada harusnya tiga tahun satu tahun pertama sudah saya tunggu kan untuk dua tahun kemudian Setelah nggak winneh nggak lolos <laughs> ya itu padahal materinya masih itu gitu untuk dilanjutkan. Nah teman-teman saya yang saya review ya banyak yang lolos kok saya tahu. Itu saya loloskan banyak saya nggak diloloskan. Ya sudah. Ya farsal, tapi ya akhirnya saya kalau kasihan sama anak-anak itu ya sudah lah yang ini ikut yang ini. Gitu. Atau mesaknya nggak bisa ambil datanya. Gitu. Ya. Mungkin itu dulu untuk tes-tes ini banyak kok yang nanti an ibu masih ulang lagi ya jadi lebih lebih banyak contoh-contoh yang itu yang saya pesan pada kalian semua siapkan untuk melakukan eh, apa itu kalau boleh review literatur juga boleh jadi kalau ada persiapan mau ikut di jenis kan di diskon kalau mahasiswa gini bayarnya lebih murah cuman 750 itu berapa jadi separuhnya kok lebih murah kalau mahasiswa. Mahasiswa sini lo ya, kalau di luar di luar sana ya tetap foto layak Nah, kemarin bayarin anak-anak yang itu di itu tiga orang aja, satu orang 900. Jadi tiga ya 2,7. Gitu. Gitu. Ya, kalau kamu mampu ya mendingan uh, artikel artikel itu kalau di, di apa itu QE ya Kimpat itu ya sekitar sekit -ke, ke tiga ke empat banyak sekitar Rp3 juta dua tujuh juta empat empat juta nek orang larang larang nggak usah mas kan banyak toh yang MDBI itu ibu dulu pernah gitu Wah, padahal ya review eh, apa itu reviewernya juga ketat banget berapa lagi seminggu suruh balik lagi seminggu balik lagi itu bayarnya Rp20 tapi ya kebetulan waktu itu kita masih dapat apa bantuan dari Pak Rektor ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau enggak enggak ya repotlah kalau kalau mahala. Yang yang murah-murah saja. sekitar 3 juta gitu kan enggak terlalu mahal kalau di, di 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 artikel. Ya, mungkin itu saja dulu dari Ibu. Nanti bisa kita lanjut lagi. Ya, minggu depan saya bersama-sama Pak Budi sama Pak Ferry kalau sekarang kan pertemuannya kayaknya 15 apa 14 saya lupa apa 16 bagi bertiga lah nggak tahu apa saya empat kali Ibu lima kali nanti saya janjian sama sama adik-adik gitu ya ada Pak Ferry ada Pak Budi itu saja.